Maaf guys, tadi kehapus videonya soal ini Piranha Red Belly yang tadi udah aku bikin videonya. Nah, ini Piranha Red Belly ada 3 ekor. Dia ikan yang termasuk ikan ganas yang bisa menggigit sewaktu-waktu jika kalian menguras akuarium kalian atau kolam kalian. Soalnya tadi sore aku sempat digigit nih sama dia nih, sampai berdarah dan lumayan, sampai sekarang masih agak kelayangan. Ini termasuk ikan yang agresif ya. Sampai-sampai nih itu lumayan agresif juga sih. Tadi itu digigit sama dia nih tadi sore. Nah, untuk kalian siapa saja yang punya Red Belly, Piranha, atau yang sudah mulai memprogres atau memelihara Piranha Red Belly, harap berhati-hati jika kalian menguras akuarium kalian atau kolam kalian. Jangan sampai terpegang atau tersentuh karena bisa menyobek tangan kalian gitu. Ya, aku beli di salah satu toko ikan di kota Cirebon. Aku belinya murah, per ekor hanya 20.000. Nah, itu dia Piranha Red Belly. Ya, aku pelihara di tank 60 cm. Ya, dibiarin dipisah begini karena bila di kom tank dia menyerang ke yang lain. Udah banyak ikan aku yang mati gara-gara si Piranha ini. Dan bagi siapa saja yang memelihara, tidak boleh membuang ikan Piranha ini ke sembarang tempat. Mau ke selokan, mau ke parit atau apapun, mau ke sungai, itu tidak boleh dibuang di tempat-tempat seperti itu karena dia ini ikan inflasi itu guys. Oke, selamat bertemu lagi di video selanjutnya, bye.